Tes tes 1 2 cek cek dar. Dar. Halo semua teman-teman, gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat terus dan selalu bahagia terus ya guys ya. Kalian sudah lihat hari ini aku bawa mic, kenapa? Karena hari ini aku lagi ada di sekolahnya Aluna dan rencananya hari ini di sekolahnya Aluna akan mengadakan lomba lagi teman-teman. Kalau yang kemarin sudah ya, karena Aluna sudah juara untuk lomba memasukkan paku ke dalam botol. Kali ini adalah lomba paduan suara dan hari ini juga ada banyak sekali lombanya teman-teman, gak cuma paduan suara aja, ada nanti lomba kelereng dan juga lain-lain, pastinya seru banget. Kita masuk dulu yuk, kita akan lihat dulu persiapan lombanya seperti apa. Nah ini lombanya nanti di dalam kelas ini teman-teman, ini udah ada stage-nya di sini ya, udah ada panggungnya ya. Dan nanti pesertanya ada dari kelas 1, ada kelas 2 juga, pokoknya nanti banyak sekali pesertanya. Tuh, udah pada siap-siap mau lomba paduan suara. Coba kita tanya salah satu siswa yang ada di sini yuk. Nih, namanya siapa ini? Habib. Habib kelas berapa Habib? 6. Kelas 6, nanti juga ikut lomba paduan suara? Iya dong, semangat ya. Wih, mantap kali. Mana Aluna ya? Aluna tadi ada guys, cuman dia kayaknya lagi main sama temannya. Nanti kita akan lihat keseruan lombanya seperti apa. Oke, ikutin videonya sampai selesai pokoknya. Suaranya bagus-bagus kan? Ini Aluna udah ganti baju Kak Kona ya. Kak Kona di sini mau lomba apa Kak? Lomba kelereng. Lomba kelerengnya di apa? Di dikasih kelereng. Terus? Dikasih sendok. Oh kelerengnya dikasih lem? Dikasih sendok. Oh kelerengnya di atas sendok. Terus digigit terus lari gitu ya? Jalan. Ya. Oke. Semangat ya semuanya ya. Kita akan lihat teman-teman keseruannya seperti apa ya. Pokoknya ikutin terus videonya sampai selesai. Sekarang kita akan mulai untuk lomba balap kelereng ya teman-teman ya. 1, go, let's go. Tak boleh jatuh. Kalau yang jatuh eliminasi. Wah, dia hebat sekali. Hebat banget. Ayo, terus. Kita sudah dapat satu orang pemenang. Namanya siapa? Agung. Kok kamu hebat sekali? Hebat, dia yang menang, teman-teman. Ayo, let's go. Pelan-pelan aja. Wah. Ini si cowok sendiri. Pelan-pelan ya, jatuh stop ya. Pelan-pelan. Mas kali dia memimpin. Okay. Ayo terus jaga keseimbangannya. Kamu namanya siapa? Mas Robi. Robi. Kok tadi gini-gini deg-degan? Iya, hebat dia bisa menang. Nah, teman-teman sekarang gilirannya Aluna. Kita tanya dulu perasaannya Aluna gimana ya? Aluna gimana perasaannya? Deg-degan. Bestie gimana? Sama deg-degan juga. Oke, kita akan lihat teman-teman. Aluna akan lomba balap kelereng bareng teman-temannya. Kita akan lihat apakah dia bisa menang. Mudah-mudahan dia bisa menjaga keseimbangannya, guys. Jangan dipegang kelerengnya. Jangan pegang. Pelan-pelan aja. Ayo. Pelan-pelan itu. Si cowok sendiri. Ayo Kak Una. Ayo. Semangat Kak Una bisa. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pelan-pelan Kak. Iya. Hebat.
Bagus sekali dia. Wah, seru banget teman-teman. Jadi hari ini adalah hari kedua ya. Jadi akan ada banyak sekali lomba hari ini teman-teman. Much later. Ngomong-ngomong kita kehausan ini gara-gara cuacanya juga panas ya kak ya. Kak Una beli apa kak? Susu rasa melon. Kalau kami beli ini dia, Nutrisari. Jadi di sini adalah kantin, biasanya anak-anak belanjanya di sini. Mau belanja makanan, minuman di sini bisa ya kak ya. Kalau gitu sekarang kita istirahat dulu, karena lombanya juga sebentar lagi selesai. Terus kita lanjut besok lomba lagi kak. Besok lomba fashion show. Aluna udah latihan fashion show? Udah bisa? Pakai baju adat Jawawi, nanti kita akan lihat sih cantik banget Aluna ya kak ya. Yuk, let's go. Hari ini teman-teman adalah hari yang ketiga, jadi dimana akan ada lomba puisi dan juga ada lomba fashion show. Nah, Aluna kebagian dapat lomba fashion show. Kita tanya dulu yuk, Aluna jadi apa? Aluna, wah cantik sekali. Ini Aluna jadi siapa ini kak? Ya, fashion show jadi Ibu Kartini ya. Aluna jadi Ibu Gita Kartini, teman-teman. Cantik sekali, ada hiasannya di kepalanya, Kak Una. Terus siapa lagi yang ikut fashion show, Kak? Kaira. Besti Kaira, mana bestinya? Besti. Sini, Besti. Nah, ini kita tanya Besti Kaira nih, sini. Bang. Kalau Kaira jadi apa? Ibu Fatmawati. Ya, oh, Ibu bener. Fatmawati. Ibu Fatmawati dan Ibu Gita Kartini. Wow. Nah. Ada lagi jadi Bung Karno. Jadi Bung Karno di mana? Java. Oh, Jafas. Sini. Wah. Keren sekali. Sini. Jadi kalau si Jafas ini jadi siapa? Jadi Bung Karno. Coba lihat tongkatnya. Ini simsalabim abrakadabra. Oh, jadi Pak Karno ini. Nah, ini pakai tongkat ya. Oke. Siap jadi Bung Karno. Nama kamu siapa? Jafas. Oke, semangat ya. Oke. Jadi di sini ada banyak sekali teman-teman. Kita akan lihat nanti juga di atas itu ada kelas berapa yang ikut? 1 2 3 4 5 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada perwakilannya masing-masing ya. Betul. Oke. Okay. Yang ikut fashion show sini maju ke depan. Nah, ini dari kelas berapa ini? Kelas 1A. Kelas 1A. Kamu jadi siapa? Jadi tentara. Namanya siapa? Fatir. Harus tegar. Fatir. Nah, ini jadi tentara juga. Namanya siapa? Nadeo. Harus semangat. Nadeo gitu. Nadeo belum makan kayaknya, biasa masih lemes. Belum makan, harus semangat. Jadi tentara itu harus semangat. Nadeo. Nah, gitu, semangat. Nah, yang ini cewek sendiri nih jadi tentara juga. Namanya siapa? Kasih tahu dulu. Zara, harus semangat. Zara. Nah, coba tembak dulu. Wih, hebat. Nah, yang ini jadi siapa ini? Jadi Pak Ustadz. Ya, namanya siapa? Zen. Namanya Zen. Oke. Semangat semuanya ya. Semangat ya. Oke. Kalau tadi kita udah menyaksikan lomba puisi, sekarang kita mau lomba fashion show. Ayo, nanti kita gak goyang lagi. Nanggung kita. Yuk, bisa yuk. Cantik-cantik semua kan. Tentik, Nak. Nanti diambil sama YouTube-nya. Semangat ya. Keren dia, bersih. Thank you.
Sudah selesai lomba fashion show dan sekarang adalah best performance dari guru-gurunya teman-teman. Kita akan lihat fashion show dari guru-gurunya ya. Duh, pada heboh semua ini. Duh, tak. Tuh, udah pada siap guru-gurunya. Habis ini kita akan lihat guru-gurunya fashion show. Perasaan kakak Una udah lega. Tadi deg-degan ya kak? Iya. Lomba fashion show. Salah. Gak apa-apa kalau salah mah gak apa-apa. Kan namanya juga belajar. Pasti awal-awal salah dulu. Tapi tadi kakak Una sama yang lainnya juga hebat-hebat. Bagus-bagus fashion show-nya. Wow. Kostum kakak Una kostum apa tadi nih? Kostum ibu kita Kartini. Wih cantik kali dia teman-teman. Dan nanti pengumuman lombanya semuanya dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus ya kak ya. Habis upacara ya, dan di sana juga lagi latihan pasti berangkat tuh guys untuk kelangsungan upacara tanggal 17 Agustus. Jadi semua lombanya udah selesai, hari Minggu libur. Kakak Una bisa main-main ya kak, kita jalan-jalan ya kak, tos dulu. Amanda juga nggak ikut, Amanda lagi tidur, lagi libur. Mau ke pantai, enaknya di pantai bikin konten apa ya? Nanti kalian tulis komen di bawah. Kayaknya konten 24 jam di sana. 24 jam di pantai? Wah itu bakal seru kayaknya. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sekian. Terima kasih sudah nonton ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu di keseruan kita berikutnya. Dadah! Wih, hebat ya kak Una. Ayo kita pulang kak. Dadah!